Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa mink. Taqabbalallah minna wa mink. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kebahagiaan telah tiba. Dan tentu kita berharap kebahagiaan itu senantiasa menyelimuti kita, sekeluarga, dan seluruh kaum muslimin, dan orang-orang yang kita cintai. Lebih bahagia lagi kita ketika Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita. Karena apa? Ramadan adalah ladang untuk beramal. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang cinta kepada kebaikan, mari. Wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai orang-orang yang cinta kepada keburukan, tahan diri kalian. Maka oleh karena itu, dari Jubair bin Nufair, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza talaqaw yawm al-Eid hanna ba'dhum ba'dha. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, satu sama lain saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat, dengan mengucapkan taqabbalallah minna wa mink. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kami dan amalan kalian. Itu harapan seorang muslim. Maka ini adalah doa sekaligus ucapan selamat ketika berhari raya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, isnaduhu hasan, sanad athar ini adalah hasan. Maka di hari yang berbahagia, di hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita. Dan Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Dahulu para salaf, yadu'un Allah sittat ashurin hatta yuballighahum Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan agar dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Ramadan. Thumma yadu'una sittat ashurin. Kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan. An yataqabbal Allahu a'malahum. Allah Azza wa Jalla terima amal mereka di bulan Ramadan. Maka kita ucapkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dengan ucapan sahabat yang mulia. Apa kita ucapkan, Faisal? Taqabbalallah minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.